Selanjutnya akan ada laporan dari Ketua Panitia, yaitu Bapak Muhammad Alwi Yusuf. Kepada Bapak Alwi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang para peserta yang hadir hari ini. Terlebih dahulu saya izinkan untuk memperkenalkan diri, saya Alwi Yusuf selaku Ketua Panitia. Terus terang hari ini merasa bangga dan hormat bisa berdiri di hadapan Bapak-Bapak Ibu peserta dan para undangan. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih dan ucapan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Bogor, Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugiyarto, yang menjadi kebanggaan warga Bogor. Kebetulan saya warga Bogor. Yang di sela-sela kesibukannya bisa menyempatkan hadir dan setelah nanti akan membuka seminar perbankan saya hari ini. Bapak Ketua Pengda, Bapak Haji Samsuri, dan jajaran pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjalankan kegiatan pada pagi ini. Tak lupa juga Bapak Profesor Agustianto Mingga selaku Presiden Direktur Kiswet Consulting yang akan nanti ingin mengisi materi di acara kita hari ini. Bapak Ibu peserta dan hadirin para undangan yang telah hadir pagi ini. Kehadiran Bapak Ibu pagi ini merupakan bukti dukungan yang luar biasa bagi kami dalam menjalankan seminar ini. Dan perlu kami sampaikan dan kami laporkan bahwa peserta seminar perbankan syariah hari ini seluruhnya berjumlah 282 orang peserta. Luar biasa, terima kasih atas pertanyaannya. Kami bangga, ternyata pesertanya bukan hanya dari Bogor saja, Pak. Bukan hanya dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi ternyata dari luar provinsi juga banyak hari ini. Maka kami berharap setelah seminar hari ini selesai, Bapak Ibu jangan pulang, nikmati kuliner, nikmati keindahan Kota Bogor. Mudah-mudahan ya Ibu bisa ada waktu sampai dengan hari Minggu nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, seminar atau seminar perbankan syariah ini kami adakan dengan tujuan untuk memperkaya wawasan dan pemahaman tentang aspek legal dan penyusunan kontrak perjanjian bank syariah serta pengikatan jaminan saya. Juga melalui seminar ini kami berharap dapat menambah pengetahuan kita, menambah informasi terkini mengenai isu-isu terbaru kaitan dengan ketentuan-ketentuan dan jenis-jenis akad syariah yang terbaru. Pemateri pada hari ini kami menggandeng dari Ikteksot Consulting Indonesia. Kenapa kami milih tim ini? Ikteksot ini ternyata sudah diakui oleh kiprahnya untuk pelatihan-pelatihan perbankan syariah oleh dunia, oleh internasional dan nasional. Saya mendapat info dari Bapak Agus Laku, Direktur Presiden Direktur Bank Episode. Peserta hari ini adalah peserta terbanyak. Tepuk tangan ya. Terima kasih Bapak Ibu atas anjuran. Di mana nanti Bapak Ibu akan dapatkan di samping sertifikat dari Ikteksot Consulting Indonesia yang dapat nanti Bapak Ibu gunakan untuk keperluan kerjasama dari bank syariah. Nanti juga Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat 2 poin dari pengurus daerah Kota Bogor. Nanti Ibu bisa manfaatkan kalau untuk ARP bisa untuk nanti pengangkatan. Tapi untuk kita yang sudah jadi notaris itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan bidang wilayah kerja atau nanti barangkali persiapan pensiun kita di usia 65. Karena itu jadi syarat poin. Sekian sambutan dari saya. Semoga acara seminar ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kita semua. Dan mohon maaf jika Bapak Ibu selama mengikuti seminar ini menemui hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang memang pelayanan di kami yang kurang berkenan buat Bapak Ibu, kami mohon maaf sebelumnya. Sekali lagi,
Terima kasih. Selamat berseminar dan setelah selesai seminar jangan cepat pulang kembali pulang. Tetapi nikmati dulu suasana Kota Bogor yang sejuk dan nyaman. Ilahi topik bajinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.